Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku, Yuni Channel. Oke, sebelumnya aku nyawon ngapura, nyolong maaf ya guys ya. Karena aku hari ini gak puasa, ini tanggal 20. Jadi, di penutupan puasa ini aku gak puasa guys, karena aku jenenge lagi tamu teko. Awal puasa gak iso, penutupannya juga ini gak iso, tamu teko. Nah kali ini aku remam siang karo endok dadar guys, jadi cuma pakai endok dadar kok, terus nikmatnya luar biasa guys. Oke guys, jadi maaf ya guys, kalau aku remam siang kali ini aku menunya nggak endok dadar wae guys, endok dadar wae sing simpel sing ringkes. Oke, jadi ini langsung aku mau makan guys, aku mau minum dulu. Oke, jadi ini ada sisaan kerupuk mau sahur kemarin, jadi lagi males masak sing aneh-aneh, jadi kerendok datar wae. Oke guys, jadi sambil makan sambil ngomongin keadaan imbah ya guys ya. Makan dulu guys. Jadi mbah ibu kalau maem pas keselak gampang watuk dan keselak guys. Tak lupa sih ya guys ya. Jadi aku dilema, lagi dilema guys. Soalnya dokter nyaranke kalau mbak ini harus pakai selang makan mbak aja seneng gini, tapi keluarga satu pihak keluarga mbah anak sing paling tua nggak ngolehi, sing terakhir ngolehi, jadi aku dilema guys masakannya nang mbah, melas kalau nggak makan guys. Jadi setiap makan tuh kesedak mbah ya. Ya endoknya sih enak banget guys. Jadi mbok guys, wong kene iki karo bapake kok malah gak meneh. Padahal kan mbah iki kangelan mangan karo ngombe. Aku sebagai babune ya meneng ae lah guys. Carane dokter kok ngono tapi gak digape. Tapi aku dilemat anggi mangan wae guys. Nunggu keputusannya tapi ya api ya mbah. Lah kok yang ngono terus mbah gak mangan-mangan guys, soalnya mau ngebeta kain maem beberapa sendok pas kesalah ambaran. Bukannya aku enggak bebe guys, aku enggak wani soalnya kalau aku selak dan apa-apa aku sendiri selanin, jadi ini sedurung ngomong apa-apa aku ngomong karo majikan, soalnya dia ini dokter kan mereka suka ke ngomongnya ke aku dan nyerang ke kan dia selang, sedangkan anak yang kedua anak mbah dia gak nyerang ke kan dia selang guys. Masih mana guys, jadi aku masak aja ya. Aku lebih suka untuk dadar ini guys dari si lombok. Jadi aku juga dilema karena penutupan poso gak iso
ke dilema nih guys. Saking mbah turu, soalnya bantau dengan obat ke dokter di ini, dokter ngasih obat dahak armato. Jadi iso turu, tapi panggah angger tak tulang ketelak guys. Untuk dokter, mantap. Tadi mohon maaf ya teman-teman, nggak masih puasa ya besok. Hari ini nggak puasa. Untuk dokter, besok gua ngetanget enak banget guys. Jadi tinggal tadi ini, terus banget enak ngomong guys. Ini makanan tersimpel, terfavorit juga. Saya gak ribet-ribet guys. Cukup di resi Lombok, goreng mas. Nah, sampai kamu ingat. Dan Joko hutan, krimis. Tapi mengawal sumber guys. Alhamdulillah. Terus kenyang guys. Alhamdulillah. Terus banget guys, padahal belum lombok. Enak mericore yang mau. Jadi beres. Aku tunjuknya keadaan nyembah ya guys ya. Tunggu dopo udan meneh, krimis meneh. Terus terasa. Nah, tuh. Jadi mbah suatu orang malian. Jadi mbah si suatu orang karena bakal ambil obat ke dokter guys. Oke guys. Jadi menuai, mohon doanya semoga mbak itu tetap sehat ya besok. Ya teman-teman, semoga puasanya nanti sampai akhir Ramadan full lancar. Udah teman-teman, besok guys. Jadi gitu aja, gitu aja guys ya. Ini aku mau bersih-bersih badan soalnya mau soalnya kan lagi halangan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, assalamualaikum.